Iya. Kevin Sanjaya Sukamulyo. Halo sobat badminton, Kevin Sanjaya Sukamulyo resmi melepas masa lajangnya. Pebulu tangkis di Indonesia itu menikahi Valencia Tanu Sugipyo. Kevin mengikat janji pernikahan dengan Valencia pada Kamis 23 Maret 2023. Keduanya menikah di Le Maurice Paris, Prancis. Rekan pelatnas Kevin, Fajar Alfian dan Momatin Ardianto datang sebagai pendampingnya. Keduanya mengunggah foto bersama Kevin yang mengenakan baju pengantin putih. Happy wedding Kevin Sanjaya, tulis akun Instagram Rian Ardianto di instastory-nya. Selamat menempuh hidup baru, bro, Kevin Sanjaya. Fajar Alfian menuliskan juga. Kevin Sanjaya Sukamulyo menikahi Valencia Tanu Sugipyo, putri dari pengusaha Heri Tanu. Kevin melamar sang pacar pada 13 Juni 2022, tepat pada momen ulang tahun Valencia. Heri Tanu Sugipyo tampak menghadiri pernikahan putrinya. Dia ditemani istrinya, Lilina Tanu Sugipyo, berserta keluarga besarnya. Kevin Sanjaya Sukamulyo sebelumnya absen dari All England 2023. Tandem dari Marcus Fernandi Gideon itu tidak berangkat ke Birmingham karena penyakit demam berdarah. Indonesia sendiri berhasil menyabet gelar All England 2023 di nomor ganda putra. Pendamping pernikahan Kevin, Fajar Alfian dan Momatin Ardianto yang menjadi juaranya. Selamat atas pernikahan Kevin dan Valencia Tanu Sugipyo. Dalam pernikahan Kevin Sanjaya dan Valencia, banyak netizen yang menyayangkan Chiharu Shida, pemain bulu tangkis Jepang yang punya banyak fans di Indonesia, bahkan diisukan dekat dengan Pramudia Kusumawardana tidak hadir dalam acara tersebut. Pasalnya, bukan karena Shida sebagai orang ketiga, tetapi Shida dan Pram tidak bisa ketemu dalam pernikahan dua orang fenomenal itu. Andai saja jika ketemu, Shida dan Pram kembali akan disanding-sandingkan oleh para fans Shida dan Pram di Indonesia. Hai badminton lovers, bagaimana pendapat Anda?